Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership, yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom, ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol See Perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan Wi-Fi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Kami juga mengundang semua Bapak Ibu, di setiap Jumat malam tepatnya jam 7 WIB, dapat mengikuti fellowship online lewat Zoom meeting bersama Pase. Di mana di dalam fellowship ini tidak hanya kita dapat berkoinonia dengan gembala dan juga keluarga besar JKI Dwe, tetapi kita juga bisa berdiskusi tanya-jawab secara live, mendalami khotbah minggu sehingga kita bisa memahami lebih sungguh. Di mana nanti di dalam acara ini juga akan ditutup dengan saling mendoakan. Jadi jika berminat dan ingin mengikuti program ini, maka bisa menghubungi nomor admin di nomor 0813-8732-9300, dan pastinya acara ini free. Kami tunggu, sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi, siang, pekan, petang, malam ya, tergantung saudara kapan mengikuti ini. Shalom semuanya, senang bersama dalam program Deep Talk with Pase, kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita yang mungkin tinggal beberapa waktu lagi kitab Yeremia akan kita selesaikan. Dan sebelum kita mulai tadarusan kita satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Sekarang kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami, bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lali, berikan kami hikmat-Mu sehingga rema yang kami dapatkan setelah kami selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran-Mu, haleluya. Amin. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing Bapak Ibu ya. Hari ini kita akan membahas Yeremia pasal yang ke-29 ya, perikopnya surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Sama-sama kita membacanya saudara ya, ayat 1. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda di Babel, Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah,
untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi mereka, mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu, demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku akan kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Memang, kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh, beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud, dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini. Yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar bersama kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka. Dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya, hingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian, bagi segala kerajaan di bumi. Menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa, kemana mereka kucerai-beraikan. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku, demikianlah firman Tuhan, yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaran hamba-hambaku, yakni para nabi. Tapi kamu tidak mendengarkannya, demikianlah firman Tuhan. Tapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Jedekia bin Maaseya, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri. Sehingga dari keadaan mereka akan menjadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian. Biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Jedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh Raja Negeri Babel ke dalam api. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzinah dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikan, demikianlah firman Tuhan. Rekod berikutnya, sikap seorang buangan terhadap surat Yeremia. Ayat 24 ya. Kepada Semaya orang Nehelam itu, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh sebab engkau telah mengirim surat atas namamu sendiri kepada seluruh rakyat yang ada di Yerusalem, yaitu kepada Imam Zefanya bin Maaseya dan kepada segala imam bunyinya, Tuhan telah mengangkat engkau Zefanya menjadi imam menggantikan Imam Yoyada, supaya engkau menjadi pengawas di rumah Tuhan untuk memasungkan setiap orang gila yang menganggap dirinya nabi dan untuk merantai lehernya dengan besi. Tapi sekarang mengapakah engkau tidak menegur Yeremia, orang Anatot itu yang menganggap dirinya nabi di antaramu? Bukankah ia telah mengirim pesan kepada kami di Babel, katanya, pembuanganmu masih lama. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Surat ini dibacakan oleh Imam Zefanya ke telinga Nabi Yeremia. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, kirimkanlah pesan kepada semua orang buangan itu. Beginilah firman Tuhan tentang Semaya, orang Nehelam itu. Oleh sebab Semaya telah bernubuat kepadamu, sekalipun aku tidak mengutusnya, dan ia telah membuat kamu percaya kepada dusta, maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menghukum Semaya, orang Nehelam itu, dan keturunannya. Tidak ada seorang pun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik yang akan kulakukan kepada umatku. Demikianlah firman Tuhan, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan.
Ya, Bapak Ibu, apa yang kita baca tadi adalah ayat-ayat yang semakin menjelaskan ya bagaimana memang Tuhan sudah muak kepada Yehuda dan akhirnya Yehuda dibuang ke Babel. Di tengah pembuangan ini masih banyak orang yang dianggap nabi dan menganggap diri mereka nabi padahal sebenarnya nabi palsu. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi jelas bahwa Tuhan memang sudah berkehendak untuk membuang Yehuda ke Babel 70 tahun. Kenapa kita bisa berkata demikian? Karena Tuhan lewat Yeremia berkata, udah kamu di sana, udah jangan mikirin kembali ke Yerusalem dalam waktu cepat. Beberapa kalian bahkan mati semuanya di Babel. Kawinlah, ya, kawinkanlah anak laki-lakimu dengan perempuan, kawinkanlah anak perempuanmu dengan cari laki-laki, beranak pinaklah di sana, bertambah banyak, jangan kau berkurang. Itu kan artinya memang Tuhan ingin membuat agar Israel itu ya udah nyaman aja 70 tahun di sana. Lo gak usah mikirin macam-macam. Kalau Bapak Ibu hubungkan dengan apa yang sudah saya sampaikan di pasal-pasal awal, ya memang Tuhan sudah murka kepada Yehuda karena dosa mereka. Amarahnya tidak bisa dihentikan oleh yang namanya pertobatan. Harus dengan hukuman, saudara. Itu yang saya sebut berkali-kali dosa yang mendatangkan maut. Baru nanti, kata kita baca itu tadi, sudah waktunya genap, kamu akan kembali ke sini, kata Tuhan. Yeremia kan berfirman dari Yerusalem. Kembali ke Yerusalem dan aku akan mendengarkan doamu. Aku akan memulihkan kamu dan seterusnya. Setelah mereka kembali ke Yerusalem. Selama mereka ada di Babel, as a nation, sebagai sebuah bangsa, mereka akan dijauhi oleh Tuhan. Dihukum Tuhan. Ya, dalam artian ya, doa mereka atau perkataan nubuatan nabi-nabi mereka yang mengatakan akan segera kembali ke Yerusalem itu akan Tuhan tidak dengar. Sekali lagi, ketika saya berkata nabi-nabi mereka atau yang kita akhirnya sebut sebagai nabi-nabi palsu itu bukan nabi-nabi yang ujuk-ujuk menjadi nabi palsu atau ujuk-ujuk memang sudah sesat. Mereka di awalnya mungkin nabi benar, tapi karena tidak membangun kepekaan, semakin sombong dengan puja-puji orang karena mereka bisa bernubuat dan lain sebagainya, mereka akhirnya menjadikan nubuatan itu ya sebagai sesuatu yang keseharian aja. Mereka ngucap aja, asal aja mereka ngomong. Seperti banyak nabi-nabi model begini hari ini. Ya. Mungkin ada banyak orang disebut nabi, dalam sehari mereka bisa menubuatkan 100 nubuatan, yang jadi ya cuma 1, cuma 2, cuma 3, tapi hampir sebagian besar tidak jadi, karena mereka hanya mengucapkan saja. Yang mereka ucapkan ya kata-kata positif, kata-kata yang baik, kamu diberkati, kamu akan dipulihkan, dan lain sebagainya. Ya. Tapi yang benar-benar terrealisasi dengan detail, seperti yang diucapkan itu hanya 1-2 saja. Lalu kita bisa berkata mereka adalah seorang nabi, 100 nubuatan sehari yang digenapi hanya 2, 98 itu tidak digenapi atau gagal atau tidak terjadi. Apakah ini artinya ya dia adalah seorang nabi? 2 itu bisa kebetulan, saudara. Sebab kalau seorang nabi benar Tuhan suruh untuk bernubuat 100 nubuatan sehari, maka 100 nubuatan itu akan tergenapi semuanya jika Tuhan yang memerintahkan. Nah, yang saya perhatikan itu seperti itu. Akhirnya orang itu terbiasa bernubuat, sehingga nubuatan atau apa yang disebut nubuatan oleh banyak orang itu bukan nubuatan yang dapatnya dari Tuhan, tapi karena dia mengucapkan aja. Nothing tulus aja. Jadi kalau disebut nubuatan ya kurang benar. Lu buat, iya. Tapi apa nggak boleh, Pak, kita memperucapkan perkataan iman kepada seseorang? Misalnya kita ketemu orang sakit, terus kita bilang, sembuh ya, semangat ya, Tuhan pasti akan pulihkan. Percaya aja deh, gak lama lagi Tuhan akan sembuhkan kamu. Boleh gak gitu? Boleh. Tapi jangan bilang itu sebagai sebuah nubuatan. Kecuali memang Tuhan taruhkan itu dalam hatinya, dalam hati seseorang, dan dia berkata, Tuhan bicara kepada saya, kamu dalam 2 bulan akan sembuh. Nah kalau Tuhan yang ngomong, ucapkan. Tapi kalau Tuhan gak ngomong, itu hanya iman kita karena kita ingin orang ini sembuh mengalami mujizat. Ya udah ucapkan aja kata-kata berkat. Kalau orang bilang, terima kasih ya Pak Pendeta karena nubuatannya. Langsung patahkan. Itu bukan nubuatan. Saya tidak menubuatkan apa-apa. Itu adalah perkataan iman saya. Karena saya percaya mama akan dipulihkan Tuhan. Jujurlah sebagai seorang pelayan Tuhan. Tapi di luar sana nggak seperti itu.
Sehingga akhirnya orang-orang model begini akhirnya semakin santer disebut sebagai seorang nabi. Setiap ucapan yang keluar dari mulut mereka dikatakan nubuatan. Sampai direkam gitu. Ini hal yang konyol bagi saya. Ya. Dan kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ya seperti itulah Yehuda. Nabi-nabinya masih ada di antara mereka yang memperkatakan bahwa tidak, kita akan sebentar doang di sini, kita akan segera kembali ke Yerusalem. Maka ketika ada Raja Yehuda yang masih ada, Zedekia kalau tidak salah tadi kita baca, mengirimkan surat kepada Raja Babel dengan perantaran orang-orang, Yeremia yang masih memang tertinggal di Babel, itu menitipkan agar disampaikan suratnya kepada tua-tua yang ada di pembuangan di Babel untuk dibacakan. Isinya kurang lebih tadi seperti itu. Kamu kawin aja, kamu kawinkan anakmu laki-laki, anakmu perempuan, supaya kamu bertambah banyak, jangan bertambah sedikit. Karena 70 tahun kalian akan di sana. Ya, anggap aja nyamanlah 70 tahun meskipun Tuhan tidak tolong kalian di sana. Tapi anggaplah hidup 70 tahun itu kalian harus bertahan dengan kekuatan kalian sendiri. Nanti kalau sudah waktunya, kamu kembali ke Yerusalem, maka Tuhan akan memulihkan. Kamu doa, aku akan dengar. Kamu mencari aku akan ada. Kurang lebih begitu. Tapi selama di Babel, tidak. Anggap ya, saudara ya. Tapi apa yang terjadi ketika utusan raja itu kembali dari Babel ke Yerusalem, tua-tua di sana juga mengirimkan surat, dan ada nubuatan dari seorang nabi yang dikatakan tadi tinggal di sana, Semaya atau siapa tadi namanya, yang berkata bahwa Yeremia yang salah dan mereka akan kembali. Bahkan utusan itu ya, ketika menyampaikan kepada Yeremia tadi, tidak berani membacakannya, tapi hanya membisikkan ke telinga Yeremia. Karena utusan ini mungkin sudah pro sama Yeremia, karena melihat fakta apa yang dinubuatkan oleh Yeremia itu tergenapi. Tapi ketika Yeremia mendengarkan bisikan itu, nubuatan palsu itu, Tuhan langsung bicara kepadanya dan mengatakan bahwa orang yang menganggap nabi dan bernubuat seperti itu akan mati, dan keluarganya pun akan mati, akan jauh dari Israel dan tidak akan punya pengaruh lagi atas Israel. Dan saya percaya itu terkenapi. Karena faktanya yang kita temu sekarang ini adalah kitab Yeremia. Bukan kitab orang itu, bukan kitab orang yang disebut nabi itu. Fakta sejarah mengatakan Israel 70 tahun di Babel. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Inilah yang harus selalu kita sikapi dengan sungguh. Ini yang membuat saya sekarang ini benar-benar gemetar kalau saya mau menyampaikan kebenaran. Sekedar bahkan membagi renungan aja, saya agak berpikir panjang. Kalau program Deep Talk with Pasi ini karena sudah rutin ya, dalam artian satu kitab selesai dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, jadi memang saya memulainya seperti ini. Tapi kalau saya membagikan renungan khusus dengan tema berbeda tiap hari, atau saya membuat khotbah hari Minggu, saya benar-benar sekarang ini menggumuli sama Tuhan. Karena meskipun firman yang saya sampaikan, meskipun saya memakai Alkitab sebagai landasan saya berkhotbah, tapi saya harus bertanya sungguh apakah itu yang Tuhan mau sampaikan kepada umatnya lewat saya. Bukan hanya sekedar membuat khotbah. Kenapa? Sudah saya jelaskan dalam tadarusan kemarin-kemarin, bahwa ternyata nabi-nabi yang akhirnya kita tahu sebagai nabi palsu itu, ketika bernubuat mereka juga pakai firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu bukan untuk konteks hari itu. Maka ini kan minggu besok Paskah, ya. Kemudian minggu depannya lagi ada hari Minggu biasa, ibadah Minggu Raya biasa setelah Paskah. Saya akan bikin tema khotbah, sudah saya susun, sudah ada di otak saya, ketika firman Tuhan bukan suara Tuhan. Ketika firman Tuhan bukan suara Tuhan. Ya, itu firman Tuhan. Tapi ketika diucapkan hari itu bukan suara Tuhan untuk disampaikan kepada umatnya di hari itu. Kita selalu terkontaminasi dengan statement dari orang-orang terdahulu bahwa ya firman Tuhan tetap firman Tuhan dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Saya mengimani itu. Tapi bukan berarti ayat-ayat di Alkitab yang kita imani sebagai firman Tuhan itu bisa benar-benar literal terjadi hari ini. Kita harus memperhatikan konteksnya ketika ayat itu ada. Misalnya contoh, ketika Tuhan berfirman kepada Yosua untuk membunuh semua orang yang ada di tanah Kanaan, jangan ada yang kau kecualikan, bunuh mereka. Nah, apakah itu kita bisa langsung sampaikan kepada umat firman Tuhan seperti itu tanpa kita membagikan konteks ceritanya?
kalau tidak kita ceritakan konteksnya, kenapa Tuhan berfirman begitu kepada Yosua agar Israel membunuh semua orang Kanaan, terus kita khotbahkan begitu saja, copy paste begitu saja kepada umat hari ini, yang kita tahu secara logika, secara keilmuan, tidak semuanya sama. Ada beberapa orang yang lugu, mungkin seorang sederhana, hanya memahami apa kata pendeta itu adalah firman Tuhan. Terus dia dengar, pokoknya pendeta berkata, semua orang yang bukan percaya, bukan orang Israel, bukan umat Tuhan, bunuh. Maka itu yang dia dapat, dia bisa bunuh orang di luar gereja setelah dia keluar gereja. Ketika dilihat orang itu bukan Kristen, dibunuh. Dengan argumentasi bahwa itu yang Tuhan perintahkan. Untuk membunuh semua orang yang tidak percaya. Padahal itu tidak kontekstual. Nangkap saudara ya. Ini yang mungkin saya pahami kenapa banyak ulama di luar sana dari agama yang mayoritas di Indonesia itu tidak sepakat dengan beberapa orang yang mereka anggap teroris yang memakai ayat-ayat kitab suci mereka untuk mencuci otak pengikutnya dan akhirnya melakukan hal-hal yang gila. Ya, membunuh banyak orang, bom bunuh diri, dan lain sebagainya. Ayatnya jelas. Firmannya jelas. Dalam iman mereka ya. Tapi itu dibaca dalam konteks yang kekinian. Yang tidak sesuai dengan ayat itu ketika turun pada waktu tertentu di masa lalu. Sama dengan Alkitab. Itu makanya Alkitab harus kita perhatikan dengan sungguh. Nah hari ini saya memahaminya lebih lagi saudara. Kalau Tuhan gak suruh perkatakan ya jangan khotbahkan. Maka sekarang ini sudah beberapa waktu ini kalau saya berkhotbah, saya benar-benar gumuli. Ini benar gak harus disampaikan? Ya. Sebab maafkan saya kalau saya sebenarnya bikin khotbah aja 5 menit merem juga jadi saudara. Saya hampir setiap minggu itu bikin 3-4 khotbah. Dulu waktu masih di gereja lama, seminggu saya bisa bikin 7-10 khotbah. Jadi saya sudah terbiasa bikin khotbah sehari itu 3-5 itu sudah terbiasa. Ya, hari ini dikasih ayat apa dadakan pun saya bisa khotbah. Dari ayat yang saya baru terima dadakan. Mungkin saya butuh waktu hanya 2-3 menit untuk coba mencernanya, memahami dengan pemahaman saya. Kemudian 5 menit berikutnya setelah saya dapat ayat itu, saya bisa langsung khotbah. Khotbah yang setengah jam oke, okay. Yang 15 menit oke, okay. Yang 1 jam pun juga saya oke. Okay. Karena jam terbang tadi membuat orang akan mudah untuk membuat khotbah. Apalagi ilmunya sudah punya. Nah, hari ini saya diteguhkan, beberapa minggu terakhir saya diteguhkan bahwa gak bisa begitu. Sebab yang namanya nabi-nabi palsu di zaman Yeremia, mereka juga memakai firman Tuhan. Tentang bait Allah, tentang janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan bait Allah, bahwa Tuhan akan terus ada di bait Allah dan di kota sucinya di Yerusalem. Tapi pada faktanya ketika mereka pakai ayat-ayat itu semuanya untuk menenangkan penduduk Yerusalem bahwa mereka tidak akan dikalahkan oleh Babel, faktanya Babel hancurkan Yerusalem dan mereka semua dibuang ke Babel. Artinya, firman Tuhan bukan suara Tuhan dalam konteks itu. Tangkap saudara ya. Makanya saya bilang sama teman-teman, beberapa teman-teman saya kan, saya mau coba, ayo coba bikin program di channel YouTube ini, yang ciri khas kalian. Ketika mereka bilang, ya saya mau bawa renungan, saya langsung tahan. Jangan random khotbahnya. Kalau random kamu nanti capek. Kalau belum terbiasa bikin seminggu 1 khotbah, seminggu 2 khotbah, itu mungkin sebulan pertama masih on fire, tapi bulan kedua akan jenuh, akan kehabisan ide. Dan itu naluriah. Masuk akal, karena saya juga mengalami itu di fase-fase awal saya berkhotbah. Dulu fase-fase awal saya berkhotbah kan akhir zaman terus. Ketika materi akhir zaman sudah selesai, saya bingung sendiri. Sudah. Apalagi nih yang harus gue khotbahin gitu. Makanya saya bilang sama teman saya, coba dibikin apa? Ya, mau ngomongin apa misalnya? Tentang tokoh-tokoh Alkitab. Jadi ya paling tidak, sudah ada gitu ya di blueprintnya bahwa saya akan buat program membahas tokoh-tokoh Alkitab. Apa kelebihan, apa kekurangan mereka dari tokoh-tokoh di kitab Kejadian sampai tokoh-tokoh yang nanti muncul di kitab Wahyu. Seluruhnya saya coba bahas deh Pak. Nah kalau begitu kan kita sudah punya sistem. Jadi ketika kita share, kita memang sudah sistemnya seperti itu. Kalau Tuhan tidak izinkan, ya Tuhan batalkan aja dari awal. Jadi berkhotbah, sharing firman Tuhan on the spot, ya, atau hanya sekedar membuat materi khotbah tanpa bertanya sama Tuhan apakah ini yang Tuhan mau saya sampaikan kepada umatnya Tuhan, itu nggak lagi saya kerjakan.
saya akan bertanya sungguh. Maka khotbah-khotbah saya, kalau kau perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini, khotbah-khotbah yang memang tidak biasa gitu. Ya. Baik secara tema maupun juga isinya. Karena itulah yang Tuhan taruhkan. Bukan saya mau cari propaganda, bukan saya mencari sensasi, viral, dan lain sebagainya. Jauhlah itu daripada saya nggak pernah. Dan saya bukan, dulu mungkin iya, tapi sekarang saya udah nggak ngejar hal-hal seperti itu lagi. Udah usia juga gitu. Ngapain masih hal-hal yang, maafkan saya, kanak-kanak itu yang saya kerjakan. Saya nggak tahu umur saya tinggal berapa lama lagi. Saya nggak mau blunder aja, saya nggak mau bodoh aja. Saya sekarang, ya selama Tuhan masih kasih kesempatan, saya akan coba menyampaikan apa yang benar-benar Tuhan suruh saya sebagai alatnya, sebagai hambanya, sebagai budaknya, sebagai babunya, untuk menyampaikan kepada umatnya. Saya hanya alat gitu. Nah, ketika Tuhan suruh agar saya ngomong tentang kekudusan kepada umat yang Tuhan percayakan kepada saya, maka saya akan mendalami tentang kekudusan itu dengan sungguh. Kalau Tuhan suruh ngomong kekudusan, maka saya tidak akan ngomong misalnya soal berkat, saya tidak akan ngomong soal keselamatan, saya tidak akan ngomong soal topik-topik yang lainnya, meskipun itu menarik. Saya hanya fokus ngomong soal itu, karena Tuhan sedang perintahkan agar saya menyuarakan hal itu. Karena banyak orang tidak bisa dengar suara Tuhan langsung. Saya yang mungkin diberikan sedikit kepekaan, saya harus menyampaikan apa yang Tuhan mau disampaikan kepada umatnya. Nah, yang kita baca dalam kitab Yeremia seperti itu. Banyak nabi palsu menyuarakan apa yang ada di hatinya. Meskipun tidak bertentangan dengan firman Tuhan, karena itu memang firman Tuhan. Tapi mereka tidak menyampaikannya sesuai konteks saat itu. Tuhan sedang beracara kepada Yehuda, bahwa Yehuda sedang dihukum Tuhan. Tuhan sedang tidak mau peduli soal Yehuda. Tuhan sudah buang Yehuda 70 tahun. Lalu bagaimana dengan orang-orang Yahudi yang tertinggal? Ya mungkin karena satu dan lain hal tidak mau ke Babel. Mereka bertahan di Babel, di Yerusalem. Mereka berpikir mereka aman. Perhatikan tadi apa yang Yeremia nubuatkan. Ini kan firman termasuk buat Yeremia, karena Yeremia juga tertinggal di Yerusalem. Tapi Yeremia tertinggal di Yerusalem memang karena memang Tuhan izinkan di sana untuk bernubuat dari Yerusalem. Bahwa masih ada kebenaran di Yerusalem lewat Nabi Yeremia. Tapi ketika Yeremia bernubuat, Tuhan berkata kepada dia bahwa orang-orang Yahudi yang tertinggal di Yerusalem akan mati oleh pedang, oleh penderitaan dan lain sebagainya. Itu juga otomatis dialami oleh Yeremia sendiri. Kita tahu nanti nasib akhirnya Yeremia seperti apa, saudara. Ya. Jadi seorang pelayan Tuhan, seorang nabi itu siap untuk menanggung resiko apapun. Seperti buah simalakama. Yeremia tahu Tuhan sudah bernubuat lewat dirinya bahwa bangsa Yahudi, Israel, Yerusalem, Bait Allah akan dihancurkan. Maka kamu ikut aja udah ke Babel, itu kata Tuhan. Ya. Jangan ngelawan. Karena memang hanya dengan cara itulah kalian bisa selamat. Maka mestinya Yeremia ikut ke sana, ke Babel. Tapi Yeremia tidak melakukannya. Ya, alasan spesifiknya kita tidak bisa ketemu di Alkitab. Bisa saja dia sudah cacat atau dia orang cacat, kita nggak tahu. Karena yang ditinggalkan di Yerusalem kan orang-orang yang buangan, yang dianggap sebelah mata aja tidak. Tapi saya lebih meyakini Yeremia di situ karena Yeremia memang disuruh Tuhan untuk stay di Yerusalem. Supaya ada suara kebenaran yang masih ada dari Yerusalem untuk disampaikan kepada orang-orang, baik yang tinggal di Yerusalem maupun orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan. Nah, perintah Tuhan kepada Yeremia untuk disampaikan bahwa orang-orang yang tertinggal di Yerusalem akan mati oleh pedang. Oleh kesusahan. Karena Tuhan memang izinkan Israel itu dibuang ke Babel. Tidak boleh stay. Yang stay itu yang merasa malah dirinya aman. Aku keren banget ya, kita sekeluarga, kita nggak dibuang ke Babel. Kita masih bisa bertahan di sini. Justru orang-orang seperti ini yang akan mengalami kematian. Yang di Babel itulah, kalau kamu mau bertahan hidup, kamu akan hidup. Makanya kawin. Cari anak laki-lakimu kan istri, carikan anak perempuanmu suami, beranak pinaklah, bertambah banyaklah, jangan bertambah sedikit. Justru orang yang seperti itu yang stay. Orang yang akhirnya bekerja, entah jadi apalah di Babel, meskipun di Yerusalem dia punya rumah, tapi di Babel dia masih bekerja. Nah, orang-orang model beginilah yang bertahan, kata Tuhan. Justru kalian yang tetap stay di Yerusalem, kalian akan dibinasakan. Apakah Yeremia nggak tahu? Tahu. Berarti ketika dia ucapkan itu, berarti dia termasuk orang-orang yang nanti akan mati. Karena tidak di Babel, karena tidak ke Babel. Kan begitu. Nangkep ya, saudara ya. Jadi memang berperan sebagai pelayan Tuhan itu ya,
harus siap martir. Harus siap mati. Ya, ini sudah saya pahami, tapi semakin hari semakin saya pahami dan saya berusaha imani. Siap matinya saya hari ini bukan seperti Yeremia yang memang bisa mati dibunuh oleh pedang oleh orang-orang jahat di sana. Tapi siap matinya di saya di sini ya mungkin bisa membuat saya dalam pelayanan jadi seperti apa gitu. Mungkin pelayanan saya tidak akan sehebat atau sebanyak orang-orang lain jemaatnya mungkin. Ya, saya siap dengan kondisi itu. Karena ketika kita menyuarakan suara Tuhan seperti Yeremia, menjadi tidak populer itu bukan lagi mau atau tidak mau. Nggak ada pilihan, no choice. Ya kita harus ikutin aja, meskipun resikonya tidak populer. Apakah ada yang dengar Yeremia? Ada. Karena Yeremia kalau disuruh Tuhan berkata, nggak mungkin Tuhan di kemahatahuannya tidak sadar bahwa ada orang yang akan dengarkan Yeremia. Dan saya mengambil peran seperti itu, meskipun saya menganggap diri jauh dari Yeremia, tapi ya sudahlah. Apa yang Tuhan suruh saya katakan, saya katakan. Meskipun itu pahit, tidak enak di telinga banyak orang, saya nggak punya jemaat yang banyak begitu. Gereja yang saya gembalakan tidak bisa menjadi gereja yang sangat besar begitu. Dan itu bukan tujuan saya memang. Saya hidup dalam Tuhan aja, Tuhan akan pelihara semuanya. Tapi yang penting dalam sisa hidup saya ke depan, saya mengerjakan benar-benar secara presisi, berusaha paling tidak secara presisi, apa yang Tuhan ingin saya lakukan untuk jadi berkat bagi umatnya, menjadi berkat bagi murid-muridnya. Saya mengerjakan hal ini dalam kapasitas saya. Berharap dalam renungan tadarusan ini, saudara juga dapat remanya dan mengerjakan bagianmu. Karena masing-masing kita dipanggil dengan tujuan yang sama, tapi cara yang berbeda. Tujuan kita untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk membawa banyak orang kepada Tuhan, dan untuk bisa mengarahkan diri kita menuju langit baru, bumi baru. Tapi cara kita melakukan hal tadi, sampai ke langit baru, bumi baru, masing-masing kita punya panggilan yang berbeda, berbeda satu dengan lainnya. Kerjakan bagianmu, saudara. Saya berusaha mengerjakan bagian saya. Semoga diberkati, semoga dipahami, dan saya percaya sungguh kita semua akan hidup dalam Tuhan. Haleluya. Oke, kita akan akhiri program kita pada sore hari ini, pada pagi hari ini, pada malam hari ini, pada siang hari ini, tergantung kapan saudara nonton program ini. Dan sebelum kita akhiri, kita tunduk kepala, kita doa. Bapa yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami mengucap syukur buat kemurahan hati Tuhan. Dan terima kasih buat firman, tema yang kami dapatkan, bahwa kami harus benar-benar menghidupi apa yang Tuhan taruhkan di hati kami. Jalankan itu dengan konsisten, hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Pakai kami, tolong kami semua Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Oke, saudara. Selamat istirahat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terus semangat dalam Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Haleluya.